dari saya dong bang. Saya nggak ada bener loh. Baru dapat 20.000 itu penglaris loh. Jangan. Jangan rusak lu ya. Iya jangan. Tadulu bang. Saya. Pada somai sama tahu. Enggak nah, apa-apa yang saya cepetin saya bikinin ya. Dua porsi kan? Iya. Ya udah, ini cuma ada somai doang loh sama tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah untuk sahabat semuanya, pada malam hari ini saya melakukan suatu penyamaran lagi. Di mana saya melakukan penyamaran menjadi tukang somai. Karena tidak lain di wilayah ini itu dikenal banyak sekali para preman yang menganut keilmuan hitam. Para mafia yang menganut keilmuan hitam yang menindas, yang memeras para pedagang yang lewat, yang memeras orang-orang yang lewat. Dari itu saya sebagai Shafaat Baihaqi di sini mencoba untuk menyadarkan para preman-preman yang berada di sini, preman yang menganut keilmuan hitam. Ya, dari itu saya di sini menyamar sebagai tukang somai. Kita panggil dulu. Sorot Bang Ujang, semuanya biarin. Sepatu saya nggak apa-apa kenain. Kita panggil dulu supaya preman ini datang bahwa ada tukang pedagang. Somai. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alaya wa'atuni muslimin. Allahu ya ghaniyun berkah barokah. Laku. Berkah barokah. Laris. Puh. Ya sahabat ya. Kita tunggu aja. Nanti juga datang preman tersebut karena memang saya lagi mancing menjadi seorang tukang somai. Somai beraha A. Porsi ya. Beraha? Porsi. Oh, seporsi. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dua. Kenapa? Dua. Dua. Oh, iya. Bentar, A. Dua. Dua. Dua porsi. Dua, oke, siap-siap, A. Siap, A. Jangan lama. Oke. Tadi dulu, A. Tadi dulu. Bang Ujang sorot nih, saya lagi bikinin somai buat si abangan nih. Lu gak nanya dulu pesan gua apa? Iya, lupa. A, pesannya apa? Ya, adanya kan cuma somai sama tahu, ta. Kalau ada saya minta pakai telur. Ya, telur atau enggak? Iya, tuh. Enggak ada gimana telurnya. Enggak. Ya, enggak. Telurnya tadi udah. Telurnya udah habis, A. Kalau ngomong, bego. Iya, cuma ada somai sama ini doang. Sorot Bang Ujang, sorot Bang Ujang. Cuma ada somai. Cuma ada somai sama tahu. Enggak apa-apa yang penting saya bikinin ya. Dua porsi kan? Iya. Ya udah, ini cuma ada somai doang loh sama tahu. Ya. Dah. Gua tanya lo jualan sini, izin siapa lo? Enggak ada yang izin, Pak. Saya. Barangan aja lo. Yang ngapain izin kan saya dagang. Kan saya dagang muter-muter. Kan saya dagangnya enggak netep. Saya muter-muter dagangnya. Emang harus izin sama siapa? Cepetan dong kalau bikin somai. Iya, antar dulu. Aduh, si Ahmad galak banget ini. Gue tanya. Udah dapat berapa lu sehari ini? Dagang di sini. Saya baru dapat 3 porsi. 3 porsi juga yang beli 5.000, baru dapat 15.000, Bang. Ya, gua lihat lu somai lu udah mau habis. Saya tadi memang bawanya dikit somainya. Coba gue lihat kotak duit lo. Eh, jangan dulu, enggak. Jangan. Saya cuma dapat 15.000, baru dapat 3 porsi. Saya baru dapat 3 porsi. Baru dapat 15.000. Sekarang kamu mau ngapain ngeliat-ngeliat kotak uang saya? Tujuannya mau apa? Kok minta jatah sih? Bagaimana caranya? Masa dagang di sini harus minta jatah? Cepetan.
Ntar dulu bang, aduh bang, saya baru dagang, tah. Kalau nggak ada yang ada di dompet apa? Nggak ada nih, tuh benar tuh, kan tadi saya bilang. Aman. Itu cuman. Ini yang buat apa ini? Kurang. Itu penglaris bang, itu penglaris. Iya, nggak ada bang, nggak ada bang, itu penglaris bang, itu penglaris bang, itu penglaris loh, itu penglaris. Abang di sini enggak memang abang di sini mau minta jatah berapa? 300. Kalau 300.000 teh saya enggak ada, Bang. Kalau buat 300. Memang abang di sini siapa? Memegang wilayah ini. Preman. Ya lu tahu. Oh. Iya. Maaf Bang sebelumnya, saya kalau buat ngasih jatah 300.000 ya saya enggak sanggup. Tapi kalau buat saya kasih satu porsi, saya sanggup. Tapi jangan diambil uang saya. Baru dagang itu saya loh. Coba lo lihat kotaknya. Enggak ada bang. Tolong bang, enggak ada bang. Kasihani saya dong bang. Saya enggak ada bener loh. Baru dapat 20.000 itu penglaris loh. Tadi saya memang bawanya dikit, somenya. Enggak bisa begitu. Ya udah begini dah. Ya udah gini. Enggak, tar dulu bang. Jangan bang. Jangan. Iya, jangan. Tadulu, Bang. Saya mohon maaf sebelumnya. Oke, Abang di sini mau minta uang kan? Iya. Mau minta uang kan? Ya weh, sini. Ya. Ya weh, sini. Saya bilangin. Abang mau minta uang berapa? 300.000. 300.000. Abang di sini preman semuanya. Iya. Oke, Abang di sini preman semua. Oke, dia punya ilmu semua. Kamu punya ilmu? Dapat ilmu dari mana? Tahu aja urusan gue, mau tahu ilmu dari mana. Oke, maaf sebelumnya di sini, Bang. Kamu di sini udah meresahkan loh. Udah meresahkan semuanya. Saya bongkar di sini. Saya bukan pedagang somai. Saya memang lagi mencari kalian semua. Terus siapa? Enggak perlu kamu tahu saya siapa. Ada tukang somainya ada di dalam mobil saya. Selama ini kamu memeras ya. Memeras orang-orang yang lewat di sini, para pedagang. Kamu itu hanya meresahkan di sini. Lebih baik kamu sadar. Kalau kamu nggak sadar, saya akan tindas lebih lanjut lagi. Ajar. Kamu belum tahu saya kamu. Kamu baru tahu ilmu itu. Emang kamu doang yang punya ilmu? Itu ilmunya Allah. Daripada sampean dapat ilmu dari dukun semuanya. Ilmu tersebut kamu gunakan di jalan yang salah. Allahu ya Abdul cepat. Macam-macam kamu di sini semua. Macam-macam kamu di sini namanya. Lu siapa di sini? Lu siapa? Kalian semua enggak perlu tahu saya ini siapa. Yang penting saya di sini ingin menindaklanjuti semua para preman-preman yang menganut keilmuan hitam di sini. Saya enggak akan kasih ampun kalian semua di sini. Ayo sini lawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, maju lagi. Tuh, macam-macam kamu di sini. Segera nih kamu lawan saya. Tuh. Allah. Mau tobat nggak kamu? Jangan sampai kamu saya habisin di sini. Allah, saya bikin kaku yang ini nih. Allah, saya bikin kaku yang ini nih. Hah? Kamu mau tobat nggak? Kalau kamu mau tobat, kaku ini akan hilang semua. Kamu hanya meresahkan doang di sini. Para pedagang. Dada kamu sakit, makanya kamu tobat. Kalau kamu tobat, akan saya lepas ini kamu.
Hmm? Kalau kamu nggak mau bertobat, semakin nyesek dada kamu, mati kamu nanti. Hmm? Kamu jangan sekali-kali lagi kamu memeras orang yang lewat sini. Pedagang-pedagang kamu mintakan uang. Macam-macam kamu itu. Mau bertobat kamu itu? Saya cabut dulu ilmunya, sahabat. Allah. Fuh. Sini kamu. Duduk kamu sini, duduk sini. Jongkok kamu, jongkok, jongkok semuanya. Yang saya tanya, kamu di sini meminta uang kepada para pedagang itu, udah berapa tahun kamu di sini? Udah 5 tahun. Kamu tuh hanya meresahkan doang di sini berdua. Meminta orang yang sedang berdagang uangnya kamu ambil. Apa kamu enggak berpikir? Orang yang berdagang, beliau berdagang semata-mata untuk menjemput rezekinya Allah untuk keluarganya. Apakah beliau, apakah kamu itu enggak berpikir? Apakah di rumahnya orang yang keluarganya udah makan atau belum? Dia menjemput rezeki hanya untuk memberikan nafkah, memberikan makan kepada anak istrinya. Kamu tega mengambil uang seperti itu? Carilah, jemputlah rezeki Allah dengan cara yang baik. Gak begini caranya, kamu salah di sini semua berdua. Banyak kelompokan kamu di sini. Banyak. Sepanjang jalan ini. Banyak kelompokan kamu. Akan saya tungguin nanti di jalanan ini semua kelompokan kamu. Dan kamu bertobat. Kalau kamu di sini nggak mau bertobat, ya, kalau kamu nggak mau bertobat, besok atau lusa akan saya datangi kamu di sini. Kalau kamu masih ada lagi di